Oke, balik lagi sama gue. Lama nih gak nge-review lagi. Ini kali ini gue mau nge-review efek delay. Namanya Cool Music Equalization Delay Effect. Kayak gimana? Kayak gini efeknya. Dia ada banyak varian atau fiturnya delaynya ya. Jadi ada yang pertama ada clean, terus yang kedua ada mods, yang ketiga ada analog, yang keempat ada tube echo, lima ada tape echo, ada dynamic, ada lo-fi, filter sama reverse. Terus ada empat knobs di sini. Yang ini delay buat ngatur seberapa kadar kencang delaynya. Ini time buat ngatur seberapa kencang timenya sama feedbacknya berapa pengulangannya. Langsung aja, gue pakai strat gitar gue pakai strat. Stratocaster Jepang, Fender Stratocaster Jepang. Pickupnya gue ganti pakai yang di pickups. Gue recordnya di direct ya. Langsung. Analog delay. Tube echo di sini. Tube echo keempat. Thank you.
lanjut ke dynamic. Lo-fi. Kayak ada ring mods-nya gitu. Sekarang filter. Wow. Kayak ada envelope filternya. Reverse. Itu tadi reverse delay. Terus gue coba mau kasih ke balik lagi ke yang gue pertama, ke clean. Cuman gue pakai distorsi instant. Clean channel. Coba mode analog. Oke,
Oke. Okay. Ya kayak gitu aja tadi review dari gua. Ada Cool Music Equalization dan sedikit distorsi dari Cool Music juga, Insan Distorsi. Nah, kayak gitu tadi. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, atau mau nanya-nanya komen aja di deskripsinya ada nanti ada kontak gua dan segala macam. Thank you.